Menjadi penjual lele. Guys, jadi sesuai dengan request kalian, banyak sekali yang bilang, "Bang, mainin peternak lele, Bang. Jadi peternak lele, Bang. Seru, Bang. Peternak lele bisa jadi gede, bisa dijual-jual, bisa gacha." Oke, kita bakal langsung aja, tapi sebelum itu pastikan kalian like video ini, guys ya. Satu like kan bisa mendadak menjadi orang kaya, guys. Yang enggak like, hati-hati guys, kalian dicari. Pecung. Pokoknya ini aku pertama kali main, jadi kalian kasih tahu Frost Demon lah ya, guys ya, gimana caranya memainkan game satu ini, guys. Kalau kita lihat ya, guys, ini lele apa emang sebesar ini, guys? Terus gachanya di mana nih? Kenapa ada Upin Ipin di belakang? Ini kenapa ada bocil juga, guys? Guys, ini bocil di sini ya, guys. Bisa-bisa ya. Ini bocil ngapain, guys? Kuburan kah, guys? Terus ini ada siapa ini, gak ngerti. Kita langsung main aja lah, guys. Oke, kita langsung main. Terus apa nih, guys? Ini ada ibu-ibu, tanda seru. Bentar dulu, guys. Ini kontrolnya belum kita setting ya, guys ya. Grafik ada burik, ada bagus. Kita bagus lah, yang bagus lah ya, guys ya. Kita tanya aja, Mbak. Ayo, Mbak. Salah pencet, guys. Malah ngelempar batu, guys. Oh, pakai key, guys. Mama, akhirnya kita sampai. Guys, kita mau diomelin sama Mama nih, guys. Di kota inilah Mama sama Papa ketemu. Ayo, Kak, ikutin Mama. Oke. Wih, kita ikutin. Ini Maya kenapa celananya robek deh, guys ya. Biarannya juga. Kayak mamanya osteoporosis, guys. Tuh lagi ya, udah bungku ya, guys ya. Oke. Kemana, Mak? Lambat kali kok, Mak. Mana Mama ini, guys? Lah. Apakah kita ditunjukin kuburannya Bapak, guys? Nah, ini dia tanah yang Mama ceritakan Kakak di rumah. Ini adalah tanah peninggalan Papa. Dan tanah ini akan diwarisi ke kamu. Semoga keinginan Kakak untuk membangun peternakan lele berhasil ya, Kak. Di atas sana, Papa pasti bangga ngeliat anaknya mau berjuang keras. Semoga kamu sukses ya. Amin, Mama. Amin. Makasih banyak, Ma. Terus gimana, guys? Bener kan kataku, guys? Ini Bapaknya udah meninggal, guys. Hah? Woi, jangan bawa sampah dong. Ini gimana cara ngambil, guys? Bisa diambil apa enggak? Terus kita ngapain? Nah, ini ada preman mau godain mama kita ya, guys ya. Enggak, kita kasih lah, kita lempar batu. Lagi pada di sini rupanya, bayar utang lu. Hah? Utang apaan? Oh, jadi kamu enggak tahu. Silakan Ibu Winpi Sari ceritakan sendiri. Hah? Ma, kayak mana nih, Ma? Maaf ya, Kak. Mau baru cerita. Jadi sebenarnya Papa punya utang 600 juta dan karena Papamu enggak ada, utangnya jadi dibebani ke Mama. Kalau utangmu enggak dibayar, tanah ini saya ambil. Hah? Tenang, Ma. Aku pasti akan bayari hutang Mama. Wahaha, lo kira anak baru lulus SMA kayak lo bisa bayar utang 600 juta. Emang bisa? Kita jawab mana nih, guys? Kecil itu lihat aja nanti, jangan ngerendahin gue ya. Lihat aja nanti, Upin Ipin. Wah, ha. Gue bakal datangin lo lagi. Oke. Sombong kali jalannya dia, guys ya. Ini intinya gamenya disuruh ngapain, guys? Biar kita tuh menjadi sultan, biar bayarin utangnya 600 juta, guys. Harus gimana, guys? Kalian kasih tahu aku di komen ya, guys. Apakah kita jualan lele, apakah gacha lele, atau ngambil duit orang, guys? Gimana, Ma? Maaf ya, Kak. Mama belum cerita sebelumnya, tapi ngomong-ngomong, Mama udah sediain perlengkapan buat kamu ternak lele. Mama ajarin ya. Iya, Ma. Langsung tiba-tiba ada. Wait, apaan tuh, guys? Hah? Mak, kayak mana gitu, Mak? Jadi ini adalah terpal. Kamu bakalan butuh ini buat naruh-naruh lele kamu. Tapi jangan kebanyakan ya. Satu terpal ini cuma mampu 65 ikan aja. Tolong pindahin ke terpal ini ke sana dong. Berat terpalnya. Oke, Mama. Mana cara ini pindahin, guys? Wah, ada tombol baru, guys. Hah? Kita oke. Wow, terlalu mudah nih, guys. Kita masukin sini berarti ya, guys ya. Kita jualan lele dulu, guys. Terus taruh. Nah, udah, Mak. Mana sekarang, Mak? Kita tanya Mama dulu, guys ya. Nah, bagus. Buat lele dan pakannya kamu bisa andalin Pak Kumis di tengah jalan sana ya. Intinya sih beli bibit lele, kasih makan lele, lele udah gede, jual lagi ke Pak Kumis. Ya udah, Mama harus temenin adik kamu di rumah. Ma, pulang dulu ya, Kak. Semoga kamu sukses. Kalau mau tanya-tanya, pencet aja tombol tanya-tanya di atas sana. Oke, Mama. Makasih ya, Mak. Hati-hati, Mak. Ada Upin belakangmu, Mak. Iya, Nak. Mama pulang dulu, Nak. Kasihan Mama, guys, sampai caranya robek-robek, guys ya. Game ini masih dalam tahap pengembangan. Mohon pengertiannya kalau game ini banyak fitur. Woi, enggak apa-apa, guys. Siapa hapus data? Woi, jangan baru bermain kita, guys. Sensitivitas kamera. Ini siapa paling kocak ya, guys? Buri sama bagus. Woi, ke mana Pak Abang? Woi, tuh. Woi, belum ngapa-ngapain aku ditangkap polisi, guys. Mana nih, Pak? Belum ngapa-ngapain. Selamat pagi. Kamu anaknya Ibu Winarsia. Di kota ini ada maling yang berkeliaran. Hati-hati ya. Oh, oke, Pak. Mana, Pak? Ini enggak, Pak? Si Ipin enggak, Pak? Mana, guys? Ini enggak, Pak, Kumis, guys. Karena bentukannya dia emang ada kumis. Ada kumis ya, guys. Buset, ini ikan apa, Pak? Ikan cupang, Pak. Beli ikan cupangnya satu, guys. Kenapa nih, guys? Ikan cupang kah? Mana cara beli nih? Woi, Bang, malah kelempar batu, guys. Oke. Oh, ngapain kesini? Beli bibit lele, beli pakan, numpang lewat. Beli bibit lele, Pak. Kumon plastik, basic plastik, rare plastik. Apa nih? Ultimate plastik. Nih, kita bisa beli enggak sih? Oh, bisa, Cok. Tar dulu, kita lihat dulu, guys. Ultimate plastik ini kagak ngerti aku, 300 diamond. Tapi kok mahalan ini, guys? Ada rare. Oh, ini diskon. Disilang kayak gitu, guys. Baik, quantity. Gue cuma bisa beli satu. Kalau ini gamenya bagus, ku support yang punya game, aku top up, guys. Gimana, guys? Top up kah? All in kah? Kita habiskan dua Frost Diamond kah untuk gacut? Apa tuh? Apa ini, guys? Weh, Mas. Lelenya lewat, guys. Nih, kali satu. Ah, mana ikan gua? Ini, guys. Kita tes dulu, guys ya. Kayak mana serunya, guys? Kalau seru dapat ikan dragon, ikan naga, ikan legend ya, guys ya. Kita top up ya, guys ya. Ini kita taruh kah? Oke. Terus gimana nih, guys? Ini apa nih? Wih, bisa-bisanya buang sampah di sini, guys. Item only can be dropped at your land. Hey! Masa sampah ditaruh di tempat kita, guys? Ya ampun. Apa nih? Kita cek-cek dulu ya, guys ya. Tempat apa ini, guys? Wih, ikan apa, Cok?
Ini dia ikan dragon. Wow, ikan naga, guys. Wih, Mas, gimana beli ini, Mas? Mr. Bond, kamu menjual ikan-ikan langka di sini. Ikan di sini tidak dapat kamu temukan di tempat lain. Hati-hati dengan koleksi kami, ya. Oke. Aksolotl, iya ya, aksolotl di Minecraft ini banyak, guys. Oke, kita lock itu satu udah pasti kita beli, guys. Kita cek dulu, guys, siapa tahu ada ikan-ikan yang keren lagi, guys. Apaan nih? Kamu lagi ngapain kesini? Belum ada gua kesini. Beli perobatan, beli meja, beli lampu. Gak penting, Mbak. Gak jadi, Mbak. Ini kita ada tidurnya gak sih, guys? Terus ini coming soon gak ya, guys? Belum buka, guys. Mana lagi nih? Apa lagi yang bisa kita lakukan di sini, guys? Agar kita tidak salah tanggap ya, guys, ya. Biar kita tuh beli semuanya gitu, guys. Halo, Mas. Mbak. Apa nih, Mbak? Tanya lu ya. Dia jual apa nih, guys? Tanaman di sini semuanya sehat-sehat. Kamu mau beli? Beli tanaman. Mahal kali. Mending kita beli ikan ya, guys, ya. Mending beli ikan, Cok. Oke. Kita coba. Nah, ini toko terakhir kayak, guys. Habis itu yang di depan sana, guys, ya. Ini beli apa nih? Ini supermarket kah? Hey, halo, mau beli apa? Terpal. Oh, witch spot. Buset, ini oh my god. Ini witch spot ya, guys, ya. Tempat ini apa namanya? Penyihir, guys. Tempat penyihir, coy. Apaan nih gak bisa dibuka, guys? Weh, mana malingnya, guys? Ini kah malingnya, guys? Ih, apa nih? Sub by entrance. Oh, belum bisa masuk. Wih, keren, kayaknya bakal ada tempat kereta api, guys. Ya, mantap. Oke. Semoga aja yang bikin game ini mau ngasih frost diamond gitu ya, guys, ya. Tapi kita beli dulu sendiri, guys. Udah gak sabar soalnya gue, guys. Gak sabaran ya, guys, ya. Beli deh. Kita tanya dulu deh, Pak Kubis deh. Beli pakan ini berapaan? Oh, murah. Untung aja murah. Giant pellet. Ya, yang giant lah, bos. Masa yang kentang kita beli ya, guys, ya. Beli 10 lah. 4.000. Let's go, bye. Terus udah beli kita kan? Leh, kok dapat yang ini, guys? Tadi kita beli yang ini, guys. Dulu, Dek. Oke. Lah, Dek. Hah? Scam, guys. Lah. Yang mana? Kok kita beli yang ini dapatnya yang ini, guys? Lah, mending beli yang ini dong berarti, cok. Yang inilah, guys. Wah, rugi aku, guys. Scam tadi ya, guys, ya. Oke, beli bibit lele. Oh, ini kayaknya banyak sekali teka-teki yang harus kita lakukan ya, guys. Ini apa nih yang ini? Rare. Hah? Jadi kalau bintang 5 itu kesempatan kita 1%, bintang 4 60%. Bintang 4 ini bakal banyak kita dapetin sih. Kalau ultimate ini gimana? Bintang 5 80%, coy. Mending beli yang ini, guys, ultimate, guys. Kita top up dulu, guys. Kita top up, bos. Paket sultan, bos. Kita support yang punya game ya, guys, ya. 200.000, guys. Top up yang di mana? Di Frost Diamond Store ya, guys, ya. 15.000 diamond nih, bos. Frost Diamond nih, segol dong. Siapa dari kalian cita-citanya mau ditopapin sama Frost Diamond, komen di bawah, guys. Kita langsung gacha coba 5 kali, guys. 1.500, guys. Kita coba buat tester ya, guys, ya. Mas, beli, Mas. Beli 5 lele super ultimate, Mas. Weh, ada kuning-kuning. Senang dia, guys. Senang dia. Set. Ini jurus ngapain sih, Mas? Dia ngapain sih, guys? Dapat pang, dapat wizard, snowy, zombie. Hah? Apaan tuh? Maksudnya gimana, guys? Apa nih bibit? What the? Oh my god. Langsung 15.000 ini, guys. Kita taruh dulu ya. Set. Apaan tuh? Yang legend kayak kita dapat, guys. Yang legend, guys. Ini harusnya enggak ada iklan lagi, guys, ya. Kita udah top up, bro. Hilangkan iklan ads dengan 1000 diamond. Oke. Kita support lah yang punya game ya, guys, ya. Bye lele claim. Dapat apa tadi, guys? Enggak tahu gue, guys. Beli bak dulu, guys. Beli bak ya, guys, ya. Kita akan membeli bak yang super wishbone. Let's go everybody. Barangnya kegedean kalau ditaruh di sini. Kalau taruh di sebelah tuh, aku taruh. Terima kasih. Mana, guys? Mana, woi? Jangan bilang scam ya. Oh my god. Wih, apa nih? Udah dapat. Wih, cok. Gratis, guys. Oh my god. Frost diamond nih, bos. Senggol dong. Guys, ini sesuai udah request kalian ya, guys, ya. Ini aku udah top up tuh buat menghilangkan rasa penasaran kalian ya, guys, ya. Kita harus inilah. Set. Terus ambil lagi guys. Oh, seru ini, coy. Seru sih, guys. Apalagi kalau lele itu bisa segede banget gitu, guys, ya. Ini developernya saran post diamond nih ada ikan-ikan yang lain nih, ikan koi gitu ya, guys, ya. Ada bocil kampret ngambil ikan. Woi, jel. Wih, ikan legend, cok. Jel. Hehehe. Gimana caranya nih, guys? Jel. Dek. Dek, balikin dong, Dek. Hah? Gimana nih, guys? Wih, lepar. Balik, Dek. Dek, balikin dong, Dek. Baru. Wah, mampus gue, Dek. Ikannya legend lagi, guys. Hampir rugi kita beli kena scam. Hampir rugi bandar, cok. Hampir rugi kita, guys. Ikannya legend diambil sama dia, guys. Apa nih? Oh, bisa lihat ini tanahnya bapak kayak kuburan ya, guys, ya, miripnya, guys. Kita lihat dulu, guys. Wih, keren, guys. Kita kasih wizard. Hah? Yang wizard ini, coy. Apa nih? Dulu kita kasih makan dulu ya. Yang mana tadi, guys? Dulu. Ini tombol apa nih? Wih, harganya. Berarti ini harganya 74.000, guys. Ini 100.000. Mau skip timer dengan mal kali, cok. Ini apa nih? Ya, lele lagi makan. Tunggu kelar makan baru bisa dijual. Oh, ini buat jual. Terus ini apa? Ini apa nih, guys? Gak ngerti aku, guys. Ini ikan tidurin, guys. Lele tidur, guys, mungkin ya, guys, ya. Oke. Kita dapat ikan apa lagi tadi, guys? Nanti habis ini kita all in sedikit lah. Kita gacha mahal ya, guys. Ini berarti yang legend ya. Ini kalau kita dapat itu luar biasa sih, guys.
Ini ada listnya nggak sih ikan-ikan apa aja yang tingkat-tingkatan yang tertinggi ya guys ya? Ini seru sih kalau ada gitu ya developer ya. Ini ada kayak apa namanya, kayak buku-bukunya gitu. Jadi daftar-daftar ikan yang legend-legend itu. Lihat. Ada kayaknya. Ada ternyata guys, ada guys. Oke. Spesial nih bos. Kita cari ini guys, ini kayaknya ikan kana. Ini ada ular. Kita akan mencari ular lah. Bisa lah. Siapa tahu ya gitu kan. Dapat ular gitu kan. Kita gacha-gacha dulu kan. Ini ikan tidur guys. Tidur ya. Kita taruh dulu lah ikannya lah. Widih, kita udah punya 4 itu guys. Si botak nih, awas lu maling ikan gua lo ya. Set. Apa nih guys? Wih. Ada api-apinya coy. Oke, yang legend-legend kita taruh sini ya guys ya. Apaan tuh? Oke, oh my god. Oh masih baby nih, gedenya gimana ya? Gedenya gimana nih guys? Gak tahu. Oke, kasih makan. Oh gede itu selama 4 jam guys. Oke lah dek. Ambil lagi satu, habis ini gacha lagi lah. Gacha lah guys. Pokoknya ikan-ikan bintang 5 kita taruh di bak yang bagusan ya guys ya. Ini kita taruh, udah full berarti ini guys. Tinggal kasih yang ini 100 ribu berarti harga kalau bintang 5 itu 100 ribu ya guys ya. Ini loh, keren loh yang ini loh. Ini kan zombie. Oh iya guys, di situ tulang-tulang guys. Langsung dapat ikan legend kita guys. Pastikan kalian semua like video ini dulu guys. Satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang like hati-hati guys, kalian akan dicari pocong. Nih, kalian kasih tahu ku ya kalau ini aku enggak dapat ikannya. Mana cara dapat ikan spesial guys? Ini bisa dibeli enggak? Ikannya Pak Kumis. Ya gue juga tahu ikannya Pak Kumis. Pak Kumis, gacha lagi, Pak. Beli pakan lele, bibit lele. Tadi dulu kita baca-baca dulu guys ya. Ini star 5 itu 1%. Ini kayaknya pasti ada deh, bukan di sini deh nyari spesial. Soalnya di sini enggak ada ciri-ciri kalau kita tuh udah bakal dapat spesial guys. Siapa nih 1000? Gak bisa. Lagi sekali ya. Kita beli 10 guys. Berarti 9 berarti. 9 ya. Gas Pak Kumis. Langsung ada bintang di kepala dia guys. Huit. What? Gak kena mas. Gak kena lelenya. Hampir kena aku guys. Oh my god. Dapat Witcher Redfin lele Wizard Ney Snowy. Apaan tuh? Kita klaim-klaim dulu guys. Beli 10 lele. Ya gimana nih guys? Gimana nih? Kita gak dapat yang spesial. Apakah ada cara-cara khusus untuk membeli yang spesial? Coba kalian kasih tahu aku guys ya. Ini emang harus dibawa satu-satu ya? Atau langsung bisa semuanya guys? Gak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Oh bisa coy. Mending baknya aja udah kita bawa langsung lah ya guys ya. Nah, kagak bisa coy. Oh enggak bisa guys. Oh di sini bisa. Situ aja biar cepet guys. Kita ambil lele-lelenya dulu lah. Kita taruh sini lele apa ini bodo amat, kita masukin dulu guys. Nanti kita review bareng-bareng ya guys ya. Kira-kira kita dapat legend enggak? Mau beli lagi enggak lelenya guys? Gas lah ya guys ya. Frost Diamond nih bos. Frost Diamond nih bos. Kita akan membeli semua lele. Gacha lelenya. Semoga dapat yang spesial sih. Minimal spesial lah. Kita taruh lelenya bodo amat, kasih makan atau enggak ya guys ya. Gas. Wih. Keren. Kita pindah dulu tuh. Kita pindah dulu sini guys. Nah, kayaknya jelek deh yang ini deh. Terlalu besar dia guys ya. Mending yang biru tuh udah kayak Pak Kumis, ini udah bagus guys. Udah 5 kan ini kan. Kok terpal ya? Baskom ini harusnya nih. Kenapa nih guys? Ikan witch. Oh my god. Penasaran aku gedenya kayak mana sih gedenya? Ayo Pak Kumis. Kita taruh semua guys. Ini gak bisa ngambil semua ya emang ya? Oh bisa guys. Halah Pak Kumis. Gak dikasih tahu kita guys. Bisa disimpan loh. Ini ada tempat penyimpanan guys. Gak tahu kok guys ya. Oke, ini kita bakal kasih makan dulu semua ikan-ikannya guys ya. Ikan zombie sih paling keren nih guys menurutku guys. Sama witch ya guys ya. Ini redfin. Wih kenapa tuh yang putih guys? Ikan snowy. Oke, Pak Kumis. Kita battle sekarang Pak Kumis. Sama dulu, kita beli bug dulu guys. Mas beli bug mas. Bug gue dapet tuh mas. Halo, mau beli apa? Terpal lah bos. Kita beli yang ini aja kali ya guys ya. Basic terpal guys. Ada bedanya gak sih guys? Apa sama aja? Cuman beda warna doang. Kalau emang beda warna doang, kita mending beli yang biru ya guys ya. Ya mas, kita beli 4. Beli 4 gue. Sekali lagi deh, 5 sudah. Buat lele kita biar banyak ya guys ya. Ada bocil kampret. Hei, cel. Bisa. Cil balik lah cil. What? Kencang kali dah guys. Kencang kali lari kau ya. Mau ambil ikanku. Bisa-bisanya diambil ikanku guys. Kami dia ya bocil-bocil itu ya. Bocil epep itu guys. Ini ikan kita yang ini diambil guys. Kayaknya gak aman deh di luar ditaruh deh. Kita pindahin aja yang udah penuh-penuh ini guys. Bocil kampret memang ya guys ya. Nah kita taruh sini. Oh bisa gini guys. Oh ini bodo amat nih, gak ada hitungannya nih. Oh buang tong sampah bisanya nih guys. Ini tengah-tengah udah pasti lah. Kita taruh tengah-tengah lah ya bos ya. Ini dia guys. Let's go everybody. Nah kayak gini kan cepat guys. Gak bolak-balik aku jadinya. Pas sudah 5 ini. Jadi nanti kita langsung sultan loh guys. Jual-jualin ikannya begitu kan. Bener gak sih cara aku main ini biar jadi top player gitu guys. Ini gameplaynya bisa di save gak? Biar aku tuh gak rugi ya developer ya.
Mungkin login Facebook gitu. Ini taruh sini. Seru nih padahal nih. Kita taruh sini dulu guys ya. Jual ikan soalnya guys. Pros Diamond juga punya ikan banyak ya guys ya. Oke, ini jual sini. Nice, berarti kurang satu lagi guys. Nice. Sekarang tinggal beli ikan lelenya dulu guys. Tadi kita beli 4, berarti kita kurang lagi 20 guys. Kita lempar dulu. Gratis dong bang. 20 berarti guys. 20 bibit lele guys ya. 20 guys. 20. 1. Let's go, 6000 all in bos. Pak Komes tengah. Kan udah tahu aku dia mau ngapain dia. Set head gak kena. Setet, gak kena mas. Setet, gak kena mas. Mas dapat witcher ninja torpedo cok. Buset. Hah, kita masih belum dapat spesial. Hah, Pak Kumis kenapa dia? Kamu, aku mau tidur, tolong jaga toko aku ya. Mau kan? Gimana caranya Pak Kumis? Ya gimana, mau. Woi Pak, jangan gitu dong Pak. Jangan mati Pak, jangan mati Pak. Gue gimana, sampai kapan nih guys? Ah bodo amat lah Pak Kumis ini guys. Tinggal saja sudah. Pak Kumis bodo amat gue sama lu. Kita lagu suka ya guys. Maling? Pak Kumis? Ah maling Pak! Wait. Wait, mana dia guys? Wait. Wah Pak, ikanmu Pak. Itu dah guys, Pak Kobes. Pak Kobes, Pak Kobes. Mampus. Ini apa ini? Wah, aku bukan maling guys. Tangkap palingnya sudah. Wush. Untung ikanku yang gacha nggak hilang guys. Udah amat lah Pak Kumis, jangan marah-marah dia. Masukin ikan dulu guys. Yang penting tuh masukin ikan kan. Masukin ikan dulu guys. Oke. Wih apa itu? Pindahin sini lah. Ikan-ikan legend pokoknya. Jangan di tempat yang jelek. Tempat yang bagus dong ya guys ya. Udah penuh guys. Ya gak bisa cok. Gak bisa guys. Ikan apa itu? Drago. Dragon. Tadu Pak Kumis. Ini penting nih. Ikanku nih. Dan ngeluarin duit banyak aku nih. Tinggal 700 tuh. 200 ribu udah aku habiskan ini guys ya. Apaan lagi tuh? Oh ikan sobi. Ayo beli, ambil lagi. Taruh ikannya lah, semua lah. Wih, ikan sakti ini guys. Ini ikannya kalau nggak dikasih makan mati nggak sih? Tapi secara logika mati sih guys ya. Makan deh. Ini kapan gedenya guys? Ini nggak tahu gue guys ya, untung apa rugi guys. Kalian kasih tahu gue guys ya. Untung apa rugi coy. Kamu ada bocil kampret. Wait. Tadi ada. Wait. Eh Pak Kobes, sabar. Oke. Okay. Cel. Weh, bocil. Cel. Wih, apa nih? Wih. Ikannya siapa tuh guys? Wih. Oh kita disuruh mencari ikan. Oh ikannya Pak Kumis. Oh itu bocilnya lari guys. Ya oh, banyak kali berkeliaran ikannya Pak Kumis menghilang nih guys. 3. Bentar pak. 4. Langsung bawa pulang aja harus ini guys ya. 5. Lu bisa ngambil sendiri Pak Kumis. 6. 7. 8. Lah ah lagi. Gak tahu gue guys lagi 2 hilang guys. Gue jangan gitu dong. Jadi bersusah dong. Gue lagi 2 hilang guys. Oh ini. Oh aku lupa guys. Harusnya aku itu ngebeli ini guys. Ikan dragon. Hai Bon, kamu jual ikan langka, hati-hati. Ini harusnya aku beli tadi, masih bisa sih, gimana guys? Untung gak beli ini, bisa dijual gak? Kalian komen ya guys ya, ini ikan legend kayaknya nih guys. Kita kumpulin dulu nih ikannya Pak Kumis nih, kasihan ya guys ya, pingsan meninggui dia tadi. Udah ketemu semua, udah. Kasihan Pak Kumis, set. Kasih duit dong gua Pak. Kasih duit dong, gua juga udah beli banyak. Nah, kan di tap kita sekarang guys. Awas tuh gak tap aku ya, PHP kau Pak Kumis. Kenapa kak guys, ikan spesial kah? Minimal ikan spesial lah Pak. Udah aku telepon polisi, semoga saja polisi menangkap malingnya. Sana bantuin polisi cari malingnya. Dimana guys? Tangan ikan gua habis Pak, gua pengen beli. Hah, kita disuruh nyari malingnya guys. Dimana cok? Ini kah? Oh iya ini. Wait, bukan guys. Oh itu. Eh, Pak Polisi, ini Pak. Wah, ketawa tangkap palingnya. Wih, lari deh guys. Banyak omong sih. Langsung kejot lari guys ya. Dia bawa apa tuh? Bawa ikan dia. Eh, Pak Polisi. Mampus. Pak Polisi yang bingung guys. Ah, rugi ada Pak Polisi. Ujung-ujungnya kita nangkap minimal duit lah. Suruh apa nih guys? Angkat dia kah? Angkut kah ini orang? Nah, ini Pak Polisi. Ini Pak. Pak Polisi. Terima kasih atas kerjasamanya sama-sama. Nah gitu dong. Gitu dong, balik dulu ikannya dek. Ikannya masih di tangan lu dek. Udah lah guys, kita beli ikan dulu guys. Pak, mana pak? Duit pak, beli pakan lele pak. Yang ini berarti guys ya. 100. Udah banyak kita beli lele. Untung banyak Pak Kumis ini guys. Ini ikannya bisa-bisanya pakai sapu terbang loh guys. Oke, sudah lengkap semua akuarium kita guys. Oh nyangkut lagi. Oh nyangkut dek. Yah, gue developer nyangkut gua. Mana sekarang ini guys? Wah nyangkut guys. Developer gua nyangkut. Ya ampun dah lah guys ya. Mungkin segitu video kita ini. Coba kalian komentar guys di next video, apakah kalian setuju jika kita akan membeli ikan langka di depan sana ya guys ya. Komen di bawah guys. Dan misalkan kita akan bisa pakai sini kita. Bye bye. Kasih tahu guys di komen guys, ini gimana cara kita keluar di sini guys. Nyangkut guys.